Halo reviews, apa kabarnya? Kabar besar datang dari dunia olahraga, khususnya dari salah satu bintang sepak bola terbesar sepanjang masa, Cristiano Ronaldo, yang telah mendominasi lapangan hijau selama bertahun-tahun. Baru saja dia membuat langkah baru yang mengejutkan banyak orang. Ya, Anda nggak salah dengar, Ronaldo kini resmi terjun ke dunia YouTube. Ronaldo baru saja meluncurkan saluran YouTube pribadinya yang diberi nama UR Cristiano. Ini bukan sekedar saluran biasa, melainkan tempat di mana Ronaldo akan berbagi berbagai sisi kehidupannya, mulai dari sepak bola, keluarga, hingga kebugaran dan nutrisi. Jadi apa sebenarnya yang membuat Ronaldo memutuskan untuk masuk ke dunia YouTube? Menurut beberapa sumber, Ronaldo ingin lebih terhubung dengan penggemarnya secara langsung dan personal. Dengan lebih dari 600 juta pengikut di media sosial lainnya, Ronaldo merasa bahwa YouTube adalah platform yang tepat untuk memberikan lebih banyak kepada para penggemarnya. Di sini, kita akan melihat berbagai konten menarik, mulai dari sesi latihan eksklusif, tips kesehatan, hingga momen-momen intim bersama keluarganya. Dalam video pertamanya, Ronaldo memberikan tur singkat di pusat kebugarannya, menjelaskan betapa pentingnya menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Dia juga menyampaikan bahwa YouTube akan menjadi tempat di mana penggemarnya bisa melihat sisi lain dari dirinya, yang mungkin belum banyak diketahui. Saluran YouTube ini sudah menarik perhatian besar sejak diluncurkan, dengan jutaan subscriber yang bergabung dalam waktu singkat. Selain itu, Ronaldo juga berencana untuk berkolaborasi dengan YouTuber lain dan menghadirkan wawancara eksklusif yang pastinya akan menjadi daya tarik tersendiri. Peluncuran saluran UR Cristiano ini tidak hanya menunjukkan betapa aktifnya Ronaldo dalam memanfaatkan teknologi dan media sosial, tetapi juga bagaimana atlet-atlet besar kini memanfaatkan platform digital untuk lebih terhubung dengan penggemarnya. Ini adalah langkah besar dalam karir Ronaldo, yang tidak hanya sebagai pesepak bola tetapi juga sebagai ikon global. Jadi buat kalian yang ingin melihat lebih dalam kehidupan Ronaldo di luar lapangan, jangan lupa untuk mensubscribe saluran UR Cristiano di YouTube. Ini adalah kesempatan langka untuk mendapatkan pandangan eksklusif tentang kehidupan seorang legenda. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.